Okey, kita habiskan 8.3 pengamiran dalam kinematik gerakan linear. Okey, lepas tu yang 8.4 tu aplikasi. So maksudnya dia dah gabungkan daripada yang kita bincang 8.1 tu sampai 8.3. Okey, dalam satu soalan. Okey, so untuk yang ini, okey, pengamiran dalam kinematik gerakan linear. Okey, kalau yang pembezaan tu kita daripada sesaran. Okey, rumus sesaran, lepas tu kita bezakan rumus sesaran, kita akan dapat hal laju. Kita bezakan hal laju, kita akan dapat, kita akan dapat pecutan. Okey, dari untuk yang kita nak buat pengamiran ini, okey, kalau kita nak buat pengamiran ini, dia akan mula daripada pecutan. Okey, pecutan, kita kamerkan pecutan. Okey, kita kamerkan pecutan, kita akan dapat hal laju. Lepas tu kita buat pengamiran untuk hal laju, barulah kita dapat sesaran. Okey, untuk yang ini dia terbalik. Okey, kalau yang pembezaan tu dia daripada sesaran dia pergi hal laju, lepas tu pecutan. Tapi untuk pengamiran ni dia bermula dari pecutan. Okey, kita buat pengamiran untuk pecutan, kita akan dapat hal laju. Kita buat pengamiran untuk hal laju, kita dapat sesaran. Okey, dia songsang macam tu lah. Samalah konsep pembezaan dan juga pengamiran. Dia mesti pergerakan songsang. Okey, contoh 11. Okey, satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O dengan hal laju awal 4 meter per saat. Pecutan A, okey, A meter per saat kuasa 2, zarah itu pada masa T saat selepas melalui O diberi oleh, okey, persamaan dia A sama dengan 4 tolak 2T. Okey, dia dah bagi persamaan pecutan A sama dengan 4 tolak 2T. Soalan A, hitung hal laju seketika apabila T sama dengan 7, hal laju maksimum dan juga dia suruh cari nilai yang mungkin bagi T, okey, masa, dia suruh kita cari masa apabila hal laju seketika zarah itu ialah 7 meter per saat. Okey, dalam soalan ini dia bagi pecutan. Okey, dia bagi pecutan. Kat sini dia dah bagi pecutan. Tapi bila tengok soalan, dia suruh cari hal laju. Okey, bila soalan suruh cari hal laju, kita kena buat pengamiran terhadap persamaan pecutan yang dia bagi dalam soalan. Okey, jadi daripada persamaan pecutan tu A sama dengan 4 tolak 2T, kita buat pengamiran untuk A, kita cari V. Okey, sebenarnya bila kita buat pengamiran untuk pecutan, kita akan dapat hal laju. Okey, jadi kamerkan 4 tolak 2T, bila awak buat pengamiran, awak akan dapat 4T tolak T kuasa 2 tambah C. Okey, persamaan untuk hal laju ni dia ada lagi pemboleh ubah C. Okey, bila dia masih ada pemboleh ubah yang lain selain daripada T, kita tak boleh lagi nak gantikan nilai T dalam persamaan kita. Jadi C ni kita kena cari nilai dia. Jadi macam mana nak dapatkan nilai untuk C ni, kita akan gantikan T dengan kosong dan V sama dengan 4. Mana dapat V sama dengan 4 ini daripada ayat hal laju awal 4 meter per saat. Okey, bila hal laju awal, okey, hal laju awal ni maksudnya pada T sama dengan kosong. Okey, hal laju, kita dah tahu hal laju ni dia mestilah V kan? Hal laju ni dia mesti V. Jadi dalam kita punya persamaan V yang tidak lengkap ni tadi, kita gantikanlah tempat T tu dengan kosong dan V dengan 4. So bila kita ganti, kita akan dapat nilai C dia sama dengan 4.
Okey, bila dah dapat C sama dengan 4, kita pun tulislah semula persamaan kita. Persamaan apa? Persamaan hal laju. Okey, so ini persamaan hal laju yang kita dapat. 4T tolak T kuasa 2 tambah 4. Okey, bila persamaan kita dah lengkap. Okey, dah lengkap maksudnya dia tinggal T sahaja dekat sini. Tak ada lagi pemboleh ubah yang lain. Barulah kita boleh cari hal laju seketika pada T sama dengan 7. Okey, jadi kita pergantilah tempat T ni dengan 7. So bila kira-kira dapatlah hal laju dia negatif 17. Jadi maksud dia pada T 7, hal laju seketika dia adalah negatif 17 meter per saat. Soalan A2, dia suruh cari hal laju maksimum zarah itu. Okey, bila hal laju maksimum, maksud dia pecutan dia kosong. Okey, pada hal laju maksimum, A ataupun dv per dt sama dengan kosong. Okey, kenapa kita mesti buat sama dengan kosong? Sebab kita nak tahu masa bila. Okey, masa yang keberapa, saat yang keberapa hal laju dia maksimum. Okey, jadi bila kita samakan kosong, kita ambil lah dv per dt. Mana datang dv per dt ni? 4 tolak 2t. 4 tolak 2t ni di mana? Pecutan. Mana dia? Okey, dari pecutan. Okey, pecutan dia 4 tolak 2t. Okey, dia pecutan ataupun kalau dalam soalan dia tak ada A tapi dia ada dv per dt pun kita boleh guna. Okey, sebab dekat sini hal laju maksimum bila A atau dv per dt dia kosong. Okey, jadi dalam soalan dia bagi A. So kita gunalah A. A dia 4 tolak 2. T. Jadi 4 tolak 2T sama dengan kosong, kita dapat T dia sama dengan 2. Okey, kita nak pastikan pada masa T sama dengan 2 ni dia maksimum ataupun tidak. Yang ni kita nak pastikan. So bila kita nak pastikan dia maksimum ataupun tidak, kita bezakan lagi sekali dv per dt ni. Okey, 4 tolak 2T ni kita bezakan kali kedua. So bila kita bezakan kali kedua, kita akan dapat nilai dia negatif 2. Okey, dari sini dv per dt. Dv per dt dia sama dengan 4 tolak 2T. Okey, bezakan kali kedua. Dah azan kat rumah saya. D kuasa 2V per dengan DT kuasa 2. Okey, kita bezakan ni. 4 bezakan tak ada, kosong. Tolak 2T bezakan, yang tinggal hanyalah 2T. Okey, jadi negatif. Kita dapat negatif. So kita imbas semula. Kalau nilai kita negatif, dia lebih kecil dari kosong. Jadi hal laju dia adalah maksimum. Okey, so betul lah pada masa T sama dengan 2, hal laju dia adalah maksimum. Lepas tu barulah kita boleh cari nilai hal laju maksimum zarah itu. Okey, kita masukkan T sama dengan 2 dalam persamaan hal laju kita. Okey, persamaan hal laju 4T tolak T kuasa 2. Okey, ingat. Selepas kita buat pengamiran untuk pecutan, kita dapat hal laju. Jadi persamaan dia adalah 4T tolak T kuasa 2 tambah 4. Okey, jadi kita guna persamaan hal laju selepas kita buat pengamiran untuk pecutan. Okey, yang ni kita dah buat dalam soalan A1. Jadi kita gantikan T sama dengan 2, tempat T tu semua ganti dengan 2, kita dapatlah hal laju maksimum dia adalah 8 meter per saat. Okey, soalan B dia suruh cari
Dia suruh cari nilai-nilai yang mungkin bagi masa dalam saat apabila hal laju seketika. Hal laju seketika zarah itu ialah 7 meter per saat. Ha, yang ni dia dah bagi. Hal laju dia sama dengan 7. Okay, V sama dengan 7. Ha, jadi kita ambil persamaan hal laju tu. 4T tolak T kuasa 2 tambah 4 sama dengan 7. Okay, dia sama dengan 7. Ha, bila sama dengan 7, jadi ha, ni ada kuasa 2. Jadi kita pun faktorkan dia. So, bila faktorkan kita dapatlah nilai T dia 1 dan juga 3. So, maksud dia pada saat yang pertama dengan pada saat yang ketiga, hal laju dia sama, iaitu 7. Okay, contoh 12 ni dia lebih kepada sesaran. Okay, macam mana nak dapatkan sesaran? Okay, dia bagi fungsi pecutan. Fungsi pecutan, kita kamirkan dia, kita akan dapat hal laju. Fungsi pecutan, kita kamirkan dia, kita akan dapat hal laju. Bila kita nak dapatkan sesaran, okay, sesaran kita akan buat pengamiran untuk hal laju. Okay, jadi contoh 12 ni dia lebih kepada mencari sesaran. Okay. Satu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dan melalui satu titik tetap O dengan hal laju 12 meter per saat. Pecutannya pada masa T saat selepas melalui O diberi oleh A sama dengan 4 tolak 2T. Okey, fungsi pecutan dia, persamaan pecutan dia 4 tolak 2T. Okey, soalan A, tentukan sesaran. Okey, ya, dia nak sesaran. Bila dia nak sesaran, kita kena kamirkan A, lepas tu kamirkan V. Okey, pengamiran untuk A, kita dapat hal laju. Kita buat pengamiran untuk hal laju, kita akan dapat sesaran. Jadi saya cari sesaran apabila T sama dengan 3 dan juga ketika zarah berada dalam keadaan pegun. Okey, berada dalam keadaan pegun maksudnya zarah itu tidak bergerak. Okey, tidak bergerak. Okey, soalan B seterusnya cari jarak dalam meter yang dilalui oleh zarah dalam saat ke-7. Okey, mula-mula kita buat dulu untuk soalan A ni. Dia suruh cari sesaran. Okey, langkah pertama kita ada fungsi pecutan. Dan jadi dari fungsi pecutan ini, awak buat pengamiran untuk awak dapat hal laju. Okey, hal laju dia 4T tolak T kuasa 2 tambah C. Dia ada tambah C dekat sini sebab kita buat pengamiran tak ada had. Okey, dalam pada simbol pengamiran ni tak ada pun nilai had dia. So bila buat pengamiran dia mestilah ada tambah C. Okey, macam mana kita nak hilangkan tambah C ni? Kita akan gantikan T sama dengan 0 dan juga V sama dengan 12. Ha, mana dapat V sama dengan 12? Dah ada dalam soalan ke atas ni. Okey, dengan hal laju 12. Okey, satu zarah bergerak sepanjang garis dengan hal laju 12. Okey, jadi kita pergantilah T kosong V 12 dalam persamaan hal laju kita ni dekat sini. Persamaan yang ini kita gantikan sebab kita nak cari nilai C dia. Okey, so bila kita dah dapat C, kita pun tulislah persamaan hal laju kita yang lengkap. 12 tambah 4T tolak T kuasa 2. Okey, yang ini dia letak macam ni sebab T kuasa 2 dia negatif. Okey, yang ini T kuasa 2 negatif. Jadi dia letaklah yang negatif tu di sebelah di sebelah belakang, yang positif tu di bahagian depan. Okey, jadi kita dah dapat dah hal laju kita V 12 tambah 4T tolak T kuasa 2. Okey, soalan kita sesaran. Jadi kita kena buat lagi sekali pengamiran hal laju kita ni. Okey, so bila kita kamirkan V, kita akan dapat S.
Okay, kamirkan V, kita akan dapat S. So, bila buat pengamiran, kita akan dapat 12T tambah 2T kuasa 2 tolak 1 per 3 T kuasa 3 tambah C. Ha, yang ini pun sama. Dia ada C C lagi kat sini. Ha, jadi kita pun naklah hilangkan C ni, kita gantilah T sama dengan kosong dan S sama dengan kosong dalam persamaan sesaran kita. Okey, gantikan T dengan kosong, dia tak bermula apa-apa pun lagi dengan S. Ha, sesaran ni bila dia tak bermula memang dia tak ada nilai. Okey, so bila kita ganti, ganti dapat C dia kosong juga. Okey, jadi persamaan sesaran kita adalah 12T tambah 2T kuasa 2 tolak 1 per 3 T kuasa 3. Okey, soalan dia yang pertama, tentukan sesaran apabila T sama dengan kosong. Okey, kita pun dah ada dah persamaan sesaran dia, 12T tambah 2T kuasa 2 tolak 1 per 3 T kuasa 3. Okey, dia suruh cari sesaran pada saat yang ketiga. Jadi tempat T ni kita pun gantikanlah dengan 3. Okey, ganti dengan 3, kita dapatlah nilai sesaran dia 45. So maksud dia pada saat yang ketiga dia dah bergerak sejauh 45 meter. Okey, yang kedua dia suruh cari sesaran. Okey, dalam keadaan pegun. Keadaan pegun maksudnya dia tidak bergerak. Apa tu? Zarah tu tidak bergerak, hal laju dia kosong. Okey, ingat ni sebab kita nak cari sesaran. So kita akan samakan hal laju dengan kosong. Okey, so bila kita tengok balik rumus sesaran kita, ada rumus pula. Kita tengok semula persamaan sesaran kita ada kuasa 2. So bila ada kuasa 2, kita kena faktorkan. Okey, bila faktorkan kita akan ada 2 nilai T. Okey, 2 nilai T dekat sini. T negatif 2 dan juga T sama dengan 6. Okey, kat sini awak akan dapat T sama dengan negatif 2 dan juga T sama dengan 6. Okey, masa yang negatif kita tak akan ambil. Okey, kita tak ambil masa yang negatif, kita cuma ambil masa yang positif. Jadi yang negatif 2 ni tak perlulah kita kira. Okey, kita cuma kira untuk T sama dengan 6 sahaja. So bila kita dah kira T sama dengan 6, kita masukkan dalam persamaan sesaran. Jadi kita dapatlah sesaran dia 72 meter. Okey, soalan B dia suruh cari jarak yang dilalui oleh Zarah dalam saat ketujuh. Okey, saat ketujuh. Jadi awak akan cari sesaran pada T7, awak dapat nilai. Okey, tapi yang ini tak habis lagi. Kalau dia suruh cari jumlah jarak N saat pertama, dia ada perkataan yang pertama. Okey, 7 saat yang pertama, 8 saat yang pertama. Okey, bila ada perkataan pertama dekat sini, betul, kita cuma ganti. Kalau dia kata 7 saat yang pertama, kita gantikan dengan T tu dengan 7. Kalau dia kata 5 saat yang pertama, kita akan gantikan tempat T tu dengan 5. Okey, iaitu betul. Kita akan dapat terus jawapan dia. Tapi kalau soalan tu dia kata cari jarak, okey, kalau ikut contoh ni, dalam saat ketujuh, dia nak pada saat itu sahaja. Okey, bila pada saat itu sahaja, kita kena buat yang ini. Okey, buat yang tu. Saya kotakkan. Okey, S N. S tu bukan hasil tambah tau. S ni adalah sesaran. Okey, sesaran pada masa itu, ikut pada soalan, tolak dengan sesaran pada masa sebelum dia.
Okey, kalau contoh dekat sini dia suruh cari pada saat yang ketujuh, maksud dia awak cari sesaran. Okey, awak cari sesaran. Hilang. Awak akan cari sesaran pada T sama dengan tujuh. Okey, pada ketika itu. Okey, T sama dengan tujuh dan T pada saat sebelum dia. Sebelum dia. Kalau tujuh, sebelum dia adalah enam. Jadinya awak akan cari sesaran pada saat ketujuh dan sesaran pada saat keenam. Okey, lepas tu kita kena tolak. Okey, kita kena tolak sesaran pada saat yang ketujuh, tolak sesaran pada saat yang keenam. Barulah kita dapat jawapan dia. Dan kena ingat, jarak kita tak ada negatif. Okey, jarak kita tak boleh negatif. Mesti positif. So, bila awak kira, katalah awak dapat jarak tu dalam negatif, kita letak dia dalam modulus. Okey, sebab modulus ni dia akan positifkan jawapan kita. Okey, contoh 13. Contoh 13 ni kita menyelesaikan masalah aplikasi. So, maksudnya dia dah gabungkan semua konsep yang nak guna pembezaan dan juga nak guna pengamiran dalam satu soalan. Okey, contoh 13. Fariza mula berlari di sepanjang lorong yang lurus selama 30 saat dari garis permulaan. Hal laju V selepas T saat diberi oleh V sama dengan 0.9 T tolak 0.03 T kuasa 2. Okey, dengan keadaan T antara 0 hingga 30. Okey, cari masa dalam saat apabila pecutannya sifar dan juga jarak dalam meter yang dilalui oleh Fariza. Okey, dalam soalan ni dia cuma bagi persamaan untuk hal laju. Okey, masa 30 saat, persamaan hal laju dia bagi 0.9 T tolak 0.03 T kuasa 2. Okey, soalan suruh cari masa apabila pecutan dia sifar. Okey, A sama dengan 0. Okey, A sama dengan 0 dan juga jarak yang dilalui oleh Fariza. Okey, jadinya bila kita ada V sahaja, kita nak dapatkan A, kita akan buat pembezaan terhadap V. Okey, saya tulis semula. Sesaran. Okey, sesaran dia pergi kepada hal laju, dia pergi kepada pecutan. Tu dia punya flow dia. Okey, sesaran, hal laju, pecutan. Okey, sekarang kita ada yang dekat tengah ni. Kita ada hal laju. Soalan dia suruh cari masa bila pecutannya kosong. Okey, dari hal laju nak dapatkan pecutan, kita akan buat pembezaan. Okey, kalau yang atas ni, okey, dia bergerak yang atas macam ni, kita buat pembezaan. Nampak tak kalau saya tulis? Okey, kita akan buat hilang pembezaan. Tapi kalau yang bawah, A nak cari V ataupun V dia bagi tu nak dapatkan sesaran, kita akan buat pengamiran. R A. Okey, pengamiran. Awak ingat yang tu je. Okey, senang. Okey, dah ada V. Kita, sebab soalan dia suruh cari masa apabila pecutan dia sifar, jadi kita nak dapatkan A. Nak dapatkan A ni kita kena buat pembezaan terhadap hal laju. Okey, dV per dt. So, bila kita buat pembezaan, kita dapatlah A dia 0.9 tolak 0.06 T. A ni A dia. Okey, dah dapat A, lepas tu kita bolehlah terus cari nilai T. Kita samakan A dengan
kosong sebab dalam soalan dia dah bagi tahu pecutan dia adalah sifar. Okay, jadi A sama dengan kosong. Okey, ambil A 0.9 tolak 0.06T samakan dengan kosong. Ha, lepas tu kita selesaikan, kita dapatlah nilai T dia adalah 15. Okey, masa pecutan dia kosong, masa dia ambil adalah 15 saat. Okey, soalan yang kedua dia suruh cari jarak dalam meter yang dilalui oleh Fariza. Okey, kita dah ada V. Nak dapatkan jarak, kita mesti tahu sesaran. Okey, daripada V, kita nak dapatkan S. Kita mesti, patah balik. Okey, V, daripada V, nak dapatkan S, sesaran, kita mesti buat pengamiran. Okey, so kita buat pengamiran untuk hal laju kita. Okey, 0.9T tolak 0.03T kuasa 2, buat pengamiran kita akan dapat 0.45T kuasa 2 tolak 0.01T kuasa 3 tambah C. Okey, bila kita buat pengamiran, pada simbol pengamiran ni tak ada sebarang nilai. Okey, tak ada sebarang had. So dia mesti ada tambah C. Persamaan sesaran yang sebenar, kita kena hilangkan C. Okey, nak hilangkan C ni, kita akan gantikan tempat T dengan S dengan nilai kosong. Okey, so bila ganti T kosong, S kosong, kita akan dapat C kosong. Okey, C kosong. Jadi persamaan untuk sesaran kita hanyalah 0.45T kuasa 2 tolak 0.01T kuasa 3. Okey? Okey. Kenapa dia ganti T 30 dekat sini? Dia bagi julat masa. Julat masa dia 0 hingga 30 saat. Ha, jadi maksud dia, bila Fariza tu dah bergerak sampai 30 saat, berapa jauh dia bergerak? Okey, maksimum 30 saat. Okey, sebab tu kat sini kita ganti T dengan 30. Okey, so bila ganti T sama dengan 30 dalam sesaran, kita akan dapat S dia 135. So maksud dia, Fariza ni dia telah berlari sejauh 135 meter dalam masa 30 saat. Okay, dah habis. So kita dah cover semua subtopik dalam bab 8, kinematik gerakan linear. Okay? Okay, so terima kasih semua.